Ih, middle finger, padahal parah banget. Mau middle finger beneran. Hai guys. Jam 22.54 guys. Hai guys, Jadi. Ini dia. Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu selama kita di Bali. Yes. Kita lagi. Jadi kalau misalnya kalian subscribe PM aku ya, PM Grisal. Yes. Dari beberapa jam yang lalu aku tuh udah bilang aku pengen cobain sushi yang viral. Itu di Bali. Jadi, sekarang kita punya sushinya. Kita sekarang berhasil nih. Tapi kalau dulu waktu kita pertama kali ke Bali, kita pesan burger. Enggak, karena sushinya tuh tapi burgernya itu Burger ya, B aja sumpah, enakan burger yang di Jakarta. Ya, okay. Merek tersebut lah intinya. Iya, terus ini tuh baru viral kan, makanya aku kayak ayo kita beli sushi ini. Nah, tapi ini beneran enak. Dari latihan kita udah ngomongin ya. Iya lagi ya. Dari latihan. Kita enggak punya minum. Itu ada aku. Oke, okay, makasih ya. Jadi sebenarnya kita beli ini udah dari sebelum kita show ya. Iya. Jadi semoga kita berdoa. Aku yang beli gendis. Iya, gendis. Pakai uang gitu ya. Pakai uang gendis dulu, terus. Oke, makasih ya udah beliin. Oke, jadi gitu ya. Apa namanya? Jadi semoga kita gak keracunan. Ayo Dis, Ayo Dis, ambil. Bentar. Sumpah Dis. Ngapain digitu Dis? Gendis. Aduh, stupidos. Itu kata-kata saya itu. Ya, tapi cuma ada dua sumpit ya. Gak apa, kita berdua ya, Den ya. Iya, gak apa-apa. Aku sendiri. Jadi, gendis, nggak boleh pelit. Jadi, jangan makan di kasur gendis dong. Ya udah kan ini dipegang pakai tangan. Tenang. Ini kan bukan kasur. By the way, marah-marah mulu. Siapa duluan yang marah? Ini punya kamu, kak. Enggak, ini punya berdua. Masa punya aku yang kasihnya yang murah, yang dia yang mahal, padahal kita bayarnya sama. Kamu yang ini. Ih, gue tabok ya di sana. Mana ini? Tadi ini. Makasih Kak Fikri. Ih, gue tabok ya di sini. Ayo makan yuk. Jadi kita itunya cupnya. Lupa. Maaf ya. Apa? Kamu menyusahkan Dena tau gak? Ini kan ada tiga. Mau yang ini dong, aku mau yang ini kan ini ada cream cheese-nya. Sabar dong. Tapi aku numpang enggak sih kalau di sini? Iya, we need show you. Ini. Put it there enggak sih, Druts? Aku gak suka truffle, edamame-nya bukan yang truffle ya? Enggak, aduh gak tau. Aku kalau misalnya edamame pasti ingetnya michi terus. Iya lagi. I love wasabi guys, siapa yang suka wasabi? Enggak suka. Enggak. Ini kecap panis ya? Kecap asin dong. Coba yuk, aku udah ngiler lagi. Kayak botol jamu deh. Udah dari 1 tahun yang lalu ini. Enggak, Dis. Kapan? Minum ini Dis, aku I dare you Dis. Iya lagi. Kita bikin terus gitu. Mau ya coba yang ini. Sabar ya. Udah, ayo cepetan sekarang. Ayo kita enggak, kita kasih lihat mereka dulu. Kita beli apa aja? Kita beli ada beli yang ini. Ini pasti katanya kalau yang ini salmon ini merek klasik. Ini salmon maki. Salmon maki. Gak, tapi dia enggak maki-maki orang kok. Nih, salmon maki tapi salmon versi maki gedenya. Wow! Pasti Kak Grisel. Maaf banget. Ini versi klasik yang ada luarannya. Dude, not in my life. Gak apa-apa, kan gak sengaja, it's okay. Apaan? Yuk, kita cobain yuk. Yuk, aku mau yang ini kita ya. Kita mau cobain yang ini dulu. Oke, okay, kita mau cobain yang klasik dulu. Ini yang paling terkenal. El Clasico. Sumpah. Apa? Kamu minum. Pake apa, kek? Kamu, si Dena. Kita, nih. Aku, tangannya udah bersih. Nih. Enggak, kamu dulu, sok. Gak apa, kita tuh harus menjepang, bener, bro. Bener. Orang Jepang tuh makan sushi pakai tangan. Hah, demi apa sih? Iya. Ya udah yuk kita makan tangan jadinya. Udah. Nih. Enggak apa-apa, sumpah kamu dulu. Guys, kita makan ya. Kamu gini. Ih, please deh, jangan angkat handphone bisa enggak sih? Kita sana aja. Ini aku udah ini. Kamu dulu cepat. Enggak apa-apa. Bisa enggak sih? Nih. Bisa enggak gendis? Udah, bisa. Nih. Nih, ambil. Enggak, kamu dulu. Enggak apa, ambil. Please. Kita celupin ke kecap manis. Gede banget ya? Benar ya, makan ya. Satu, ya. Dua, tiga. Dena kan dia mau kasih soyun juga kali, bro. Jadi makan ini. Nih, aku gitu tumpah.
Emang udah kamu celupin? Udah ini tapi dikit secuil. Eh aku belum pakai wasabi duts. Ya udahlah. Tadakimasu. Tadakimasu. Men. Iya gak sih? Setahu aku gitu ya. Enak sih. Enak. Ini tuh kejunya. Bukan keju, apa ya? Cream cheese. Enak banget, Mbak. Guys, makan orang bikin ini aja sushi aja pakai tangan kok. Iya. Bukan pakai utensils. Enak banget lagi. Apa salahnya makan sushi pakai tangan sama aja makan nasi padang pakai tangan. Benar, benar. Enak banget lagi sumpah. Enak banget. Ih, sumpah. Nah, yang salmon makinya itu tuh dia udah ada bumbu-bumbunya gitu kan. Iya. Tapi ini cream cheese-nya kerasa banget sih. Cream cheese-nya enak banget. Iya lagi. Aku bisa beli ini enggak apa ya? Enak banget. Yuk bareng. Takut lupa. Ini kita coba makin. Yang salmon, terus kita taruh sini. Salmon rim. I need wasabi, bro. Dari penampakannya kayak udah ada kayak udah ada mayonya gitu gak sih dalam? Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Enak, enak. Ini gak enak. Tapi kalau ini best. Yang apa, klasik ini enak banget, sumpah. Ini ada cream cheese enak banget. Dua-duanya enak. Aku sebenernya bukan yang suka banget sushi. Enggak, aku sebenernya gak suka sushi. Pantesan. Kalau kerasan sushi, pesannya spaghetti. Iya lagi. Ada mame. Iya kan? Iya, kita harus bawa ada mame ya. Michi, kita makan ada mame. Mami, Ci. Michi. Kamu cobain ginger-nya, deh. Cobain, kamu suka ginger gak? Aku juga gak suka sih. Cobain ada mame-nya. Tapi ini kayak enak. Bahasa Indonesia. Iya kan? Iya lagi. Kayak makanan Sunda. Iya lagi. Itu gimana? Bekas kamu ya? Enggak, bukan ini bukan. Enggak tahu ini dari tadi. Ini nih. Ini. Ini bukan. Yang ini bukan. Ada mami kamu mana? Enggak tahu tadi dia makan. Ini bukan. Ini enggak sih tadi. Enggak ya, bukan. Bukan. Jangan bukan. Taruh atas ini dong. Kalau ini bukan punya aku. Ini dudes, yang ini. Yang dua. Oh, ini. Yang ini nih. Maaf. Terus ada sini yang aja. Klasik sih. Mau makan ini lagi enggak boleh enggak? Ambil aja. Ini belum di foto. Iya lagi. Belum di foto. Iya lagi. Enggak boleh, kalau bisa aku foto dulu. Tolong kalian yang SS nih. Tolong. Enggak mau foto. Guys, sebentar guys, guys, sebentar ya. Sini guys. Gendis, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Rabba. Tolong ya. Pokoknya pokoknya bukan aku ya. Bukan aku ya. Ya gini, aku mah gini. Aku mah diem ya. Iya, aku mah diem. Ya, Kak, keulang lagi, Kak. Kan? Kok bisa? Bisa enggak? Enggak tahu bisa bisa. Kalau mana? Cobain dulu ada mamenya dulu. Guys, maaf, guys. Gendis. Keulang. Kalau yang ya. Yang kalau yang ini tapi ini maksudnya kalau ini doang tapi yang banyak enggak ada. Oh, cuma segini doang. 6 ya. Iya. Yeah. Enak banget. Mahal sih, price sih. Banget. Berapa ini? Ituan lah soal itu. Segituan ya. Enak banget yang klasik sumpah. Eh, yang ini. Oh. Yang ini. Guys, berarti maafin aku guys. Guys, boyfriend aku. Kita makan malamnya apa ya? Ini. Enggak. Oh, makan ada dari sana. Hah? Ada. Enggak tahu. Enggak ada sih. Ya, ada enggak sih? Aduh, guys, enak banget guys ini, guys. Gimana kalau kita besok beli lagi, Kak? Boleh. Ayo. Bener. Mau enggak? Bener, ayo besok. Mau enggak? Iya sih. Ayo, aku mau. Thank you, Kapau.
belum dipesenin gitu. Enggak, udah kok. Tapi ini kayak soalnya kurang banyak itu. Jadi gak apa-apa enggak? Beneran gak apa-apa. Ntar aku transfer ke siapa nih? Ntar ya. Ini enak banget, parah. Satu bowl ini kayak I need wasabi in my life. Tengok sih yang kayak gitu lagi kayak siapa yang mau just tip sushi? Kabel lagi gak bisa kak? Enggak. Ayo. Tapi ini yang ini doang tapi ya bener. Tantrum, yang tantrum gendris. Makan tiga ini kayak udah puas deh sebenarnya. Udah pernah ke NTT gak? Pernah aku Sumba NTT gak sih? Sumba? Enggak tahu lagi lupa. Aku NTT mana ya? Itu lupa waktu kecil banget. Oh, kayak masih aku juga enggak tahu aku pernah ke NTT. Sumba tuh NTT bukannya masuknya ya? Oh, pernah ke Sumba. Iya deh. Kapan ke Sumba, Kakak? Lupa tahun berapa? Gimana RKJ lagi? Sumpah seneng banget aku. Guys, aku lama banget tahu waktu itu enggak RKJ. Iya, yeah, 2 bulan ya? 2 bulan. Wow. Ini emang gak ada travelnya? Iya bener, sushi itu. Kayaknya ada travelnya aja, tapi travelnya bener sushi itu. Iya lagi. Guys, sebab merek sushi. Gak usah, sushi bener. Bener banget. Hai semua. Sushi mana lagi yang kayak gini? Enak banget, sumpah enak banget. Aku besok mau beli lagi. Nih, ini aja kita udah bagi 4-4 semua. Oh iya bener. Eh, oh ini bentuknya love gini. Iya. Baru tahu. Gemes banget, Kak. Kok gemes banget sih? Eh, kasih tunjuk dong. Lihat deh, guys. Ini lihat wasabinya bentuknya love gitu, gemes deh. Iya. Aku enggak suka wasabi aku. Aku suka banget wasabi. Siapa yang suka wasabi? Enggak terlalu pedes. Sebenernya aku tuh enggak suka sushi, guys. Kan tengah suka misalnya Gen 11 kan. Kayak kamu biasanya kalau misalnya lagi teng gitu. Here. Guys, biasanya kalau lagi ngumpul biasanya mereka tuh makan sushi. Terus kayak aku gak suka sushi karena aku gak tertarik kan. Yang enak, dua-duanya enak sih. Tergantung selera. Sebenernya dua-duanya enak tapi lebih enak gitu. Kalian jangan lupa makan ya. Dua-duanya suka lagi aku. Iya lagi. Kalian pernah makan nasi kucing gak? Pernah lagi. Pernah. Nasi kucing itu sebenarnya nasi biasa tapi kecil kan? Aku pernah waktu kecil. Di kolam renang. Sama mama aku disuapin. Di kolam renangnya banget? Enggak. Abis renang maksudnya? Iya. Malam, hari ini Kak. Udah Green Abung. Makasih ya kecil bro. Tapi ya kalau misalkan kita abis renang, kita makan disuapin sama mama, pakai tangan mama tuh enak banget ya sih. Tapi iya tau, ya kan? Abis sekarang juga. Iya kan? Bisa disuapin pakai tangan mama tuh pasti enak. Enak banget, parah. Abis berapa kalau makan nasi kucing? Gak tau, waktu itu aku masih kecil jadi cuman abis setengah. Enak kok gini. Nasi kucing setengah. Gini kangen banget ngejek kamu. Jahat lagi. Sushi gak enak, Cal, menurut kamu? Menurut kamu? Kalau menurut kalian sushi gak enak, berarti kalian belum menemukan sushi yang enak. Iya, yeah, it's a delicious. Iya lagi. Stop yang iya lagi. Enggak, tapi aku gak bisa stop ngomong iya lagi. Iya lagi. Enak tahu guys. Tapi worth it gak dengan harga seharga? Banget. Sebenarnya jujur kurang sih. Kurang. Sebenarnya tapi rasanya enak banget sih, tapi kayak
perak kayak masuk. Apa itu kayak mengecewakan tapi tetap kayak nyenyes gitu. Iya, tetap kayak karena kayaknya kalau emang mau puas tuh kayak makan satu kotak sendiri. Iya, sebenarnya itu sih. Itu sih. Enak ya. TJC juga tadi kan beli yang kayak gini kan, yang ini. Yang ini. Kita lihat reaksi TJC. Pokoknya yang beli tuh tadi aku, Ci Jesse, iya, Cilin, Karayosa, ya, sama aku. Kalau Cilin sama Karayosa yang mana? Sama, ini sama kita sama. Dua juga. Oh dua ini. Pasti enak banget sih. Satu yang satu ini. Kaya nggak ada yang mau makan edamame ini enak tau? Tadi udah. Kamu nggak suka edamame? Oh enakan edamame ini sih. Aku biasa aja gitu. Edamame. Sama sih si Desi tuh. Juga suka beli edamame di kosan. Terus dia selalu ngerebus sendiri kan. Terus kayak aku kayak karena udah terlalu sering ngeliat Desi makan tuh dia kayak enak padahal bukan aku yang makan. Iya. Pakai nasi cuma biar kenyang. Ya lagi. Kan ya, tadi udah makan nasi. Iya. Kan Cici itu nasi. Desi mana di sini diajak. Maksudnya kemarin aku kayak diledekin gitu kenapa aku enggak suka sushi padahal sushi ternyata seenak itu ya. Ya kan? Karena kamu belum menemukan sushi enak gak sih sebelumnya? Iya. Pas udah menemukan langsung suka pasti. Boleh. Kalau Kim mau just tip. Tapi gak boleh di videoin ya. Soalnya nanti gitu. Kamu oleng ya? Ih parah banget, kemarin aku ngeliat kamu nge-gift generasi 12, parah banget. Ih makasih lo kapan skagri sale-nya. Parah banget. Laki stop jilatin sumpit. Guys, ini sumpit itu soyu, ini enak. Banget. Kemarin ada yang manggil nama Genis padahal mau ngejikoin ke Anin. Di sumpit itu lucu sebenarnya. Sama yang buat Itel ini sebelah aku, sebelah kanan aku. Itu tuh artinya kalian enggak boleh dua OC guys, cukup ya satu. Lagi. Bener banget, setuju lagi. Terus setia enggak sih? Iya lagi. Apa Kazar belum makan? Kenapa maksi? Minta aja tuh. Ini kan ada ini tuh ada tukang wagyu di sini, guys. Kemarin waktu Ramune aku belum sempat foto sih, tapi celana aku kembaran sama Kak Atin. Iya lagi. Tahu. Persis. Ini celana ini. Kotak-kotak. Terus kan abis ini enggak dicuci ya celananya ya, langsung dipakai lagi. Iya lagi, enggak dicuci lagi. Iya lagi, Dis. Ya, maaf ya. Bau nih. Enggak dicanda. Enggak gila. Enggak, edamame kalau dimakan ibu jadi edamame, siap kak. Di Bali beli gelang-gelang lagi ini segini semua. Bisa. Tapi di kayak di hotel kita itu pas kita jalan pulang ke sini tuh banyak toko pernak-pernik gitu loh. Mau jalan kaki nggak? Ayo. Tapi aku malas jalan kaki. Sama aku juga. Emang sejauh itu? Nggak tahu. Lumayan nggak sih tadi? Tadi kayak berapa menit ya dari kayaknya 5 menit kan ada di kalau naik mobil kan bakal jauh deh. Iya lagi. Tapi kan kalau misalnya kita pesan ojek terus-terusan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Mungkin sih. Oke, dibayarin kan. Iya, udah habis ya. Dibayarin. Tapi bapak. Waktu kemarin kita ke Bali itu seru banget guys sebenarnya. Waktu yang naik motor, kita naik motor 30 menit ya, Kak? Lupa. Bener enggak sih itu kayak dari motor. Kayak dari rumah Huka FX, Kak? Waktu seru banget. Enggak, enggak usah lebay ya lo. Tapi beneran itu 30 menit kan? Itu kayak rumahku KFX. Enggak. Iya. Lebay banget Gendis. Itu iya, itu naik motor 30 menit. Enggak, guys. Ada. Itu kan tapi kita dari Beach Walk ke Jimbaran. Ke sini. Sini. Jimbaran kan oh iya Jimbaran sushi ini nih. Berapa tuh? Berapa jauh? Enggak tahu. Beach Walk ke Jimbaran guys. Dari sini ke Beach Walk itu berapa menit? Jangan bilang dari sini ke Beach Walk beda dong. Ih si kocak. Kehabisan nafas. Parah banget Gendis digituin. Ya Gendis harus dikasih reality check guys. Dia di kayak begini cuman bisa sama beberapa orang doang. Kalau enggak kagak bisa begini dia. Kamu bisa naik motor gak sih? Gak bisa kak, Farhan, boro-boro. Kasih kayak Kak Farhan. Oh iya, tinggal naik. Bisa dong.
Iya lagi. Tapi aku nggak ya mau, aku nggak mau belajar naik motor. Kalau bisa kan? Bisa. Takut. Iya sih. Soalnya kan aku ini ya. Aku takutnya motornya tuh lebih berat daripada badan aku. Tapi pasti. Kalau aku jatuh nih ya, udah. Iya lagi. Iya lagi. Kalau misalnya pakai motor dan jatuh tuh langsung badannya. Sepeda bisa. Roda dua. Iya. Oke. Okay. Berarti bisa juga tahu sebenarnya. Mobil kalau bisa, aku udah punya KTP kan? Ya. Bisa naik mobil? Bisa. Tinggal naik. Nyetir. Stupidos. Nyetir. Dulu sempat belajar, tapi belum melanjutin lagi belajarnya. Nanti kalau mau. Tante, Gendis naik mobil nyetir mulu, tante. Enggak. Tante. Enggak kan masih under age. Tante, oh, Gendis nyetir mulu, ya? Tante. Aduh. Sok, mana buktinya? Oh, mau. Mau ditunjukin. Sok, mana buktinya? Enggak takut, Gendis. Aku enggak takut. Dua lawan satu nih. Dua lawan satu. Aku bukan aku doang ya? Kurang-kurangin. Bukan ini. Kamu doang. Lah, emang bukan aku doang kan? Emang siapa lagi? Ya itu. Ini siapa? Itu. Itu siapa? Lo kan dia mah dibolehin, emang dia mah disuruh belajar. Aku dibolehin juga awalnya. Oh enggak. Aku di awalnya dibolehin. Aduh, gitu ya, gak boleh lagi. Enggak ya kak. Kayak aku gak tahu ceritanya aja deh. Tapi itu bukan, sumpah itu bukan aku. Kasian om kamu, Dis. Allah, apa kabar Allah. Dia, Dis? Udah cuci tangan, udah cuci kaki belum? Udah lagi menyentuh-nyentuh celanaku ini. Guys. Aku sama benci. Cucinya, cucinya Kak Grisel. Kalau bisa pergi enggak ada kamar aku. Enggak. Ah, elah. Enggak, enggak bisa nyetir. Gendis diajak enggak? Ini mah enggak. Ih, parah banget Kak Farhan. Makasih ya by the way. Kak Farhan New Era mana dah Kak Farhan? Kok kayak banyak banget sih namanya Kak Farhan di dunia ini? Iya. Iya lagi. Tanya kenapa kasih dikasih nama itu? Kok kenapa nama Kak Farhan? Nanyanya ke sini dong kan Kak Farhan. Tadi juga Kak Farhan kenapa nama Kak Farhan? Emang Kak Farhan New Era juga ada di sini? Ada Kak Benji, ada Kak Benji. Ih. Cak Urwan, minta maaf kamu Gendis. Itu udah terjadi satu tahun yang lalu. Michelle, itu yang berabad-abad yang lalu. Sama aku yang gak pasaran. Michelle Cabang Bali official open kah? Ya kah? Jujur. Ini apa? Tapi demikian. The Gris tuh cabangnya banyak Gendis. Kamu gak tahu ya? Gendis, The Gris tuh ya. Kan The Gris tuh The Gris yang totok gitu. Totok. Jakarta ya? Ada The Gris Bandung, Bandung, Malang, Surabaya, Kalimantan. Mengerikan. Nah, nanti mau dibuka juga nih. Mana lagi kasih tahu? Mana lagi? Cabang Katalunya, mantap. Katalunya, Depok, Joglo. Joglo. Keren tuh The Gris. Iya, emang keren. By the way, nanti lihat ya besok apa Pokoknya The Gris lagi bikin merch guys. Udah mantai belum? Ya, guys. Belum. Russia, Medan. Gendis digibahin. Demi apa aku ditomongin Nacia waktu di breakfast Mami Cia? Cabang Mesir. Demi apa? Iya. Iya lagi aku juga ada, tapi cuma satu di sini. The Gris Mesir. Mengerikan. Nanti kayak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Emang iya. Ya kan Mesir. Oke. Okay. Stereotype ya, Gendis. Iya, gitu. Enggak bagus stereotype gitu. Gendis itu diceritain sama Gri Kelia coba cerita itu. Hah? Ya itu yang itu yang mana lagi? Apaan sih? Gendis itu ceritain sama Gri Kelia. Emang coba cerita. Belum di-announce itu. Apa yang belum di-announce? Wah, Gendis. Apa sih? Gendis aku mau bentar. Gendis aku punya tebak-tebakan. Sabar dulu. Apa Kak Rifki Chandra? Oh, emang banyak banget nih oleng-oleng nih. Coba. Itu cerita lucu kelakuan U. U siapa? Itu cerita kelakuan U. You. Now what you break is old. Ah, udah lah Kak, itu kayak udah kejadian. Apa, Bro? Tahun ini tahun lalu, Kak. Enggak ada oleng-oleng. Iya, emang kalaks ini. Contohlah kalaks, guys. Walaupun dia jauh di sana. Lebih jauh daripada Sabang ke Merauke, tapi dia setia kepada aku, guys.
Eh, Kak Putri, hati-hati, jangan tidur sembarangan ya Kak Putri. Baso apa yang rahasia? Jagain ya guys, anak-anak The Grease pokoknya kan banyak nih ya admin-admin fanbase yang cewek-cewek juga. Kalian tuh kan katanya emang kita kan harus kekeluargaan ya. Asin lagi. Ya iya kan bekas edamame sama soy sauce. Baik, apa cuci tangan dulu? Iya, kan kita harus kekeluargaan ya. Jadi kalian harus menjaga kakak-kakak perempuan di sana ya guys ya. Harus jadi gentleman ya guys ya. Where's the ini bro? Where ini sabun. Ica mode suara berat. Sebenarnya oh iya, minggu ini kan aku show-nya 4 kali ya guys ya. Ada 4 kali event ya. Ini sebenarnya dari kemarin itu aku tuh udah mulai, suara aku tuh udah mulai habis-habis gitu loh guys. Jadi suara aku tuh aku tuh kan batuk pilek. Jadi sekarang aku punya besti. Suara aku tuh sempet yang kayak hilang tuh kemarin tuh lah pokoknya gitu. Akun sahabat gendis hilang. Nah, akun jadi bestinya gendis sekarang namanya follow ya. Follow jadi, ya teman-teman akun besti. Waktu gendis. kemarin ini apa pas mau show yang gendis di GBK itu ya. Gendis besok sekolah dong. Enggak karena jujur, aku kayak deg-degan banget. Aku tuh takutnya pas nyanyi itu kayak personalisasi satu nusa. Personality sama aku pasti ya. Takutnya begitu kan? Okay. Tapi alhamdulillah kemarin enggak ya. Tukang sate dekat rumah aku gasnya gitu meledak. Astagfirullahaladzim. Izin Bu Guru, aku mau jadi. Iya guys, aku bilang, "Bu, maaf ya saya besok ke sekolah, saya besok ke Bali, saya mau." Kita mau dimakan sama admin saya cewek kamu, Cel. Saya mau. Ih, parah banget. Saya enggak mau sekolah oh, gitu. Ya kalian saya doang sate enggak pakai ya, kalian juga berarti enggak jelas kali dekat women is always right guys. Aku pernah lagi denger jokes itu enggak boleh. Iya so aku ya, kemarin ketemu abang Shane Patinama guys. Gue mau sih sama dia. Oke, merasa kemarin aku ketemu sama besok bolos sih guys. Aku benar Bang Shane Patinama. Besok kan sekolah. Thank you bro. Guys, gak usah besok. Kamu sih jangan banyak pikir. Ah, apaan sih bro? Emang ngapain? Gini semangatin aku ya tanggal 31 mau putar main futsal. Semangat ya kak. Thank you. Guys, besok. Kemarin karena yang datang cuman Bang Shane Patinama doang. Semangatin aku Cel, aku mau ambil makanan di bawah. Emang Kak Farhan kacau banget nih. Ambil makan di bawah doang Kak. Kayak gini nih. Gak mempan, besok mau ngajak bahasa Italia. Semangat. Eh, Pak ini apa nih Kak? Tinggian kamu daripada Shane Patinama. Oh, iya, sumpah dia tinggi banget tau. Aku beliin 1000 pai susu buat guru kelas apa pas SD. Kayak aman aja. Dia udah kayak yang apa itu oleng, aku Grisel only bro. Iya Kak Putri, aku baca kok. 500 sih buat guru. Apa maksudnya? Gaden stop banget. Cel coba sos bukan. Udah lah, gak usah coba-coba. Itu kan solo, males banget. Enggak ketemu Iva Jena, enggak kemarin Iva Yena guys, baca aja. Iya guys, soalnya guru aku udah sushi. Enggak, karena kemarin kan dia enggak ikut tanding. Di sebuah buah apa yang lucu. Dia kan enggak ikut tanding. Iva Yena kan nanti tandingnya sama ini kan Saudi kan. Ada tanggal 31 November ya. Ada Cifaras. Cifaras siapa lagi dah? Kok tahu dah? Cel, streaknya udah berapa? Streak apaan? Aku gak main streak tau. Aku males main streak. Udah beli berapa lusin belum kak? Besok aku hunting oleh-oleh. Enggak, aku gak punya streak TikTok guys. Tapi
bikin strip TikTok tuh susah tau. Ih gampang tau, bener-bener tinggal tunggu 3 hari aja. Enggak, aku gak suka strip TikTok. Gampang. Aku sama Desya Maketnya udah 30-an. Demi apa sih? Iya. Aku si Kety ngirimin aku video mulu di TikTok tapi gak pernah kirim. Gak pernah kirim balik, pokoknya kayak ini. Tapi kayak yaudah. Ini tuh bener-bener kayak bukan TikTok, tinggal kirim aja. Ibadah hujan enggak? Thank you Kak Faras. Sumpah. Dia sedih banget. Enggak, aku kan Chelsea. Maaf ya. Kamu gak bikin api? Enggak guys, aku gak usah bikin api. Yang main api kan aku bro. Itu adalah sebuah api. Fire Odyssey. Sebuah konsistensi guys. Aku udah ajak kamu api, gak mau. Kalau mau tahu mau api apa enggak, konsistensi. Bisa dilihat dari stories apa benar kalau kita makan bunda. Damn. Udah berapa apinya? Konsisten ya nih. Guys, aku api paling banyak sama bukan api TikTok. Api itu kan api kompor. Mau pamer api. Mau pamer api aku udah 60. Kananya. Oh iya, hari ini SLKD ya. Aku thank you ya. Aduh, aku lupa, aku lupa nge-tweet. Misalnya baca JSD pasti aku ingat ya. Tapi aku sempat aku ngeliatin kok. Terima kasih lucu-lucu, sudah memberikan energi positif. Ada yang foto tebalik. Terima kasih sudah memberikan energi positif dan selalu bersemangat. Ada yang foto aku pas di Bali juga. Terus kesempatan di Java tadi. Dan keren udah sumpah. Aku enggak ngerti ya. Serame itu, guys. Dan kalian tuh semangat itu tadi di aku tuh tadi pengen nge-tweet kan. Lucu-lucu tweet apa SLKD ya. Kenapa? Tapi enggak sebut guys sama tadi. Bilang KICL Barca kalah 2-0. Enggak, in your dreams, bro. Thank you. Oh iya. Semangat ya. Bulan Februari ada MNG. Kalian mau aku pakai outfit apa, guys? Aku bingung lagi mau pakai outfit apa. Iya lagi. Kalau masih lama. Iya sih. Tapi kadang aku waktu MNG pertama kali, aku mikirnya udah dari 3 bulan yang lalu outfitnya. MNG pertama kali aku bajunya apaan ya? Aku juga lupa. Tapi aku ingatnya aku kayak mikirnya. Oh, yang pink gak sih? Tapi sih aneh-aneh guys. Yang pink. Yang pinknya pink agak. Oh iya, kamu yang banget. Oh iya, yang pink jelek banget itu ya, astagfirullahaladzim. Nyala banget pinknya. Gila, itu jelek banget sumpah. Guys, tolong gini guys. Gini sama Edis. Aku pink juga kayaknya kalau enggak salah. Pink kan face kena jelek. Oh iya, pink yang ini ya yang kesatar panjang itu. Tapi sebenarnya itu jelek sih, Kak. Itu kayak aku juga rasa jelek banget tuh awal. Tapi kayak aku dulu enggak bisa. Wow. Dulu waktu pertama kali meet and greet aku beli parfum. Terus aku beli, parfumnya habis dalam satu hari itu doang. Sama banget lagi sumpah. Aku enggak kayak gitu juga sih. Aku pas meet and greet. Aku enggak tahu itu aku wangi apa enggak. Aku enggak tahu enggak wangi. Sama banget. Kayak parfum mas habis dalam satu event. Kayak dapet kebaya. Mau MNG apa mau graduate? Gak usah sih graduate sekolah. Gak usah pake kebaya. Guys, aku udah mau lulus SMP guys. Ya tapi kan kalau graduate JKT kan bukan pake kebaya. Gak ada yang mau graduate JKT kan. Ya kan tadi kamu ngejelasin. Graduate sekolah. Dia kan ngomong gitu kan. Aku pengen lulus tapi takut kena gampar OSIS. Aku OSIS. Cal, capek sama hari ini. Besok aku kuliah gak apa guys. Apa ke Ellen? Oh, it's normal to feel iya, tired. Tapi menurut aku ya cuke itu outfit susah. Oh, apa kok? Harus kawai diem lagi. Gak apa? Capek aja. Kalau capek ya udah kita nggak bisa pungkiri kalau capek ya capek. Tapi ngambil SMA apa? Semangat. Ngambil SMA apa? SMA kita. Guys, aja besok lulus sekolah kita. Guys, kalau aku so spoken, ini ada bocil di sininya ngomong kenceng banget. Situ ada orang ngomong juga. Kok soft spoken saya suaranya gak kedengeran si kocak. Soft spoken. Cuman aku masih di situ kan guys. Jangan cari yang gak ada. Kebersamaan kan. Kita tuh kompak banget kan. Kalian sayang semua sama aku kan. Dan aku juga sayang banget sama kalian. Jadi gimana kalau misalnya kita gak sekolah. Kalau orang sayang itu kasih taunya yang bener. Jangan mendesakan. Guys, kan katanya hari Senin tuh hari. Kamu udah cuci kaki belum? Belum, makanya aku gak naik kasur. Makanya jangan nempel-nempel celana aku. Yaudah sih. Jatah 4 kali, aku 3 minggu nih. Enggak sih, belakang kali ini gak buka-buka deh. Gimana ya? Oh, 3 minggu WFH. WFH, work from sabar, jangan home. Udah terlalu sering. Work from heaven. Asik.
Asik. Work from heaven. Work from house, home. Besok guys, ayo guys, besok sekolah. Karen Flex, apa kabar Karen Flex? Gemes. Gue 10 hari, udah lagi. Tapi aku di mata ini nilainya. Tahu kak, aku juga pengen ke NTT. Tapi aku ke NTT aku pengennya liburan. Guys, di sana jam berapa? Di sana jam 2.29 ya. Kalau di sini jam 2.29. Aku pengen ke Sumbawa lagi. Aku pengen ke Sumbawa. Selamat pagi, Pak. Saya terus aku pengen ke Pantai Walakiri. Terus aku pengen naik kuda. Makasih ya Kak Maslang. Parah di banget si, Kak Lang. Kak Leng, hey Kak Leng. Dis Cigrey sih enggak ada di situ, enggak ada Kak Benji, Cigrey lagi tidur. Parah banget Kak Leng enggak ada di situ Kak Leng. Sumbawa di NTB. Oke, aku mau buat ke NTB, guys. Papa ngode-ngode gitu Kak Benji. Tapi mau juga ke NTT. Tapi maksudnya maunya 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 liburan. Stop ya lagi. Mending nambah Oshi apa Oleng? Kazaki pengen pengen digebuk tangan kanan apa tangan kiri? Udah gitu aja, Kak. Izin besok Pak Ketua lagi galau. Guys, 25 nih, 25. Tapi dulu. Terus dulu. Janda. Mas Nara, soalnya cantiknya mana? Kayak kemampuan diri sendiri. Ya lagi. Tadi impulsif banget. Miwing hidung. Masa tiba-tiba aku mau cek etoy. Tapi cuma ini doang guys. Pembicaraan aku sama Katy. Maafkan non. Jangan ya. Canda guys. Pantai Walakiri di Sumba NTT. Kan? Tadi katanya NTB. Siapa yang bilang NTB? Seingat aku juga itu NTT. Guys, siapa VC aku tanggal 21 Desember? Siapa VC aku tanggal 19? 21 Desember. Tapi kamu bilang Desember. 21 Desember. Siapa VC aku tanggal 21 November? Sebenarnya perasaan sih juga lumayan besar sih bu. Apa? Duh maaf banget gak kebaca eh. Sisa si tiga sih yuk Brilian. Suka-suka lah. Oke sih. Ntar bujuk bunda dulu ya. Ayolah bunda. Ayolah tante. Bolehin ya. Bolehin PC. Please. Apa ini? Kalau begini gak bisa PC aku. See you gak? Ah gak laksa. This is call you gak mau ah. Terus kalau sleep call tuh capek tau. Masa kalian beda gak sih sleep call? Masa kalian sleep call HP kalian atau laptop kalian atau tab kalian masih nyala. Emang kalian gak kena radiasi apa? Ya gak kalian bisa. Maksudnya itu sleep call tuh yang pergi depan seorang manusia tau. Tapi emang wah aku tidur gak bisa sih. Ini apa handphone ada di sebelah kepala. Tidur apa sih guys? Maksudnya emang kan tidur. Eh tapi aku tuh kalau tidur tuh harus nonton YouTube biar ngantuk. Ya aku kalau tidur semua lampu harus mati kecuali TV. Jadi cahaya dari TV. Enggak, aku harus mati semuanya. Lu juga mati. Oke. Direkam lagi. Bercanda. Gitu guys, bercandanya. Gendis mati, Gendis JKT48 mati dituduh Grisel kabarin malam biru. Enggak, mati dituduh Grisel. Dimatiin boleh gak? Eh, tau gak sih sebenarnya Gendis tuh robot tau. Coba gimana? Mulai belakang. Takut lagi? Kita matiin dulu ya. Turn off. Kita matiin dulu guys Gendisnya. Biar dia agak berisik guys. Eh gini saya putar dulu gini. Kita matiin dulu saklarnya biar dia ini. Eh lucu lagi. GWS. Makasih Kak. Emang aku lagi iya kurang lagi GWS 2000 guys katanya. Apa? Bilang iya lagi denda 2000. Eh, ya. 4000. 4000. Ini 4000. Bro berpikir bro adalah bos. Bro berpikir. Lah dia yang komen. Eh siapa tuh yang komen tadi? Siapa yang komen tadi? Gendis lagi tidur. Gendis punya tombol kabarin kalau biru. Volume kecilin si Gendis. Iya, makanya kalau enggak dikecilin ya ini.
What the heck bro? Kabarin kalau lele merah. Eh, ada cigre, hai cigre. Hah, beneran? Cigre, kok percaya sih? Cigre. Gak lucu. So guys, JKT48 biru kak. Kan? Biru. Apa kak? Apa dia ngomong apa tadi? Aku gak denger lagi. Suaranya aku ya, Den. Woi woi udah malam woi, kenapa? Kenapa sih emang 4.000 tadi. Emang kocak sih Genis tuh kocak. Kabarin kalau biru Genis dibully sama guys, Ike. Guys, if I do something, I would do it with my own will, okay? No need, bro. Hai Genis, iya Kak. Genis OTW bolos sekolah. You guys are too loud. Genis pacar saya biru min. Udah ya, Pak. Bukan aku yang berisik, Kak. Bukan aku. Maaf, maaf. Please ganti kata-kata ini siapa? Kak Ica-Ica juga tadi katanya mau tidur. Maaf, maaf. Bangun lagi. Bangun lagi masuk. Eh, Kak Ica-Ica. Gimana sih? Enggak, dia mau tidur. Ulang enggak perkataannya? Bukan you guys are too loud. Genis are too loud. Yang ngomong terus osinya 3. Apa? Eh, jadi. Witi sebelah lagi. Emang sesat sih Genis. Sesat. Astagfirullahaladzim. Sesat umur. Aku belum pernah nonton filmnya tahu. Aku tahu. Aku takut banget. Iya itu katanya. Jangan deh. Kan kamu udah nonton, Dis? Udah. Kenapa kamu bilang katanya? Katanya. Kata buah dukun. Lucu lagi. Tahu lah, Kak. Eh, Dis, pas kemarin ada sosok yang tiba-tiba ngetweet mention Deci gimana? Iya lagi. 6.000. Thank you Kak Junbei. Kadena nih. Eh, how are you doing Kak Junbei? Ada sosok yang tiba-tiba nge-tweet mention Kak Desi gimana reaksinya? Aku tahu dari Michi. Apa sih? Apa sih enggak ngerti. Ulang. Apa sih? Oh, eh di pas kemarin ada yang sosok tiba-tiba nge-tweet mention Kak Desi gimana reaksi. Oh, ini Kak Grisel. Ada. Jadi Dedi siapa yang nge-tweet? Hah? Itu fansnya Kak Desi. Iya. Nge-tweet apa? Oh iya, yang Desi segar itu. Iya, kan yang segar. Padahal katanya nge-tweet. Aku tau dari Michi. Oh my god. Nge-tweet apaan? Gak tau, katanya nge-mention Kak Desi. Ya kan emang, dia kan osinya Kak Desi. Gak kan, cuman dia kan abis ini, abis pesantren. Ya Allah, Masya Allah, Kak Sugap. Kasugap semangat ya pesantrennya kak. Semoga dapat ilmu yang baik kak. Kamu kayaknya harus masukin pesantren deh Dis. Thank you ya kak Bimanya. Terus kalau misalnya aku masuk pesantren kan aja kemana aku ya. Gendis pulang-pulang dari pesantren jadi tentara guys. Jangan dong polisi maunya. Gendis kasih obat tidur, Cel. Demi apa? Tuh, dibanding aku yang jahat, kalian lebih jahat, astagfirullahaladzim. Aku tahu dari Michi kan, Dis tahu gak sih? Kak Sugap nge-tweet. Hah? Nge-tweet kok bisa? Iya gitu. Okay, ih, okay, itu kan harusnya di pesantren gak boleh main handphone gak sih? Iya, tahu. Karena udah ini gak sih udah bebas ya, udah. Kita harus kasih tahu ya? Ke ini pesantren ya, guys. Iya lagi. Aku pengennya masuk pesantren rock and roll. Sedeng euy. Kayak mana ya? Iya lagi. Agen rahasia. Aku kuat menahan. Enggak, dia mah bukan agen rahasia. Jadi cuma masuk Akmil, enggak mau guys. Tolong guys. Angkatan militer. Oh. Di sini aja udah di militer guys, apalagi di Akmil. Lah, malahan gitu. Kalau di sini di militer kamu udah dikasih bahan ilmunya. Jadi kamu nanti ke Akmil enggak kaget. Iya. Kamu yang paling jago. Iya paling tuh. Jago wah. 8.000. 8.000. 8.000. 8.000, 8.000 ya. Makasih. Nabung guys. Gendis nabung dengan Gendis. Gendis nabung. Kalau Gendis ngomong sama Gendis. Udah. Kalau Gendis ngomong iya lagi. Akademi Milky Way. Itu apaan kocak? Itu apaan kocak, lucu banget kak. Temen aku gak? Akmil, oh Akmil. Akademi Militer, no. Akademi Milky Way. Akademi Milky Way. Galaksi lu.
Letnan dulu, Letnan. Besok pulang dulu ya, see you kapan-kapan lagi. Iya, aku juga pulang kok besok, Kak. Kak Putri, jangan tidur sembarangan lagi ya. Yes again. Yes again. Bahasa Indonesia apa emang? Bahasa Indonesia apa? Iya lagi. Iya, 10.000. Nyepam banget mukanya gendis. TFT ya untuk hari ini. Thank you for today ya untuk hari ini. Weh. Pemborosan kata. Enggak guys, Kak. Makasih. Aku tahu Kakak tulus ngomongin kayak gitu. Makasih ya, Kak. Coba tadi aku merasa bersalah. Makasih, Kak. Ah ya Allah, Kak. Kakak namanya susah banget. Yay. Actually sebenarnya. Jadi gini guys, gendis tuh emang harus gituin guys. Dia tuh kalau nggak gituin, ah dengarnya suaranya kenceng kan. Aku tahu kamu tuh ada militer. Ada yang ngitungin guys, update tabungan. Iya lagi Dena 2 kali gendis, 10 kali, 3 kali. Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Aku kan cuman mancing doang. Gak tau sih, ada bintangnya. Ada yang gitu, Gin. Ical hair care-nya apa? Eh, aku lupa minta vitamin lagi. Aku ada vitamin? Udah berapa vitamin? Mau dong. Udah 2-2. Tapi kalo kamu ada heat protection-nya gak? Heat protection? Gak tau. Gak ada sih yang itu. Yang pink kan? Kamu yang pink, iya. Itu gak ada heat protection-nya. Oh, okay. Itu hair oil jatuhnya sebenarnya. Eh, kakaknya gak apa yang gold? Bukan, aku pakai merek beda. Oh. Sebutin dong mereknya. Lucu lagi. Enggak ada pesan di siapa? Udah datang belum ya? Iya. Yang ada di teater. Yang biasanya kecil-kecil. Kalau kakak kayak. Oh, ini. Heeh. Michi. Bisa-bisanya. Lagi di Surabaya. Iya lagi. Bukan Kak, aku di Bali. Bisa sama siapa? Sama Gendis, sama Dina. Padahal kalian ngunjur aku tidur, aku mau baca podium. Nomor 12 ada Kak Hasya, makasih Kak Hasya. Aku gak minum es guys. Emang lagi musim ini. Musim ini aja. Musim nomor berapa? Musim inilah. Nomor 9 ada Pancaroba. Ya. Jadi ya gitu. Nomor 8 ada Kak Kiki dan makasih Kak. Ini Kak. Ini fans kamu Kak. Kapunpun? Iya, kok ada Kapunpun? Ini Kapunpunnya Kak Grisel. Kapunpun ga ada nih di top gifter aku nih. Kacau banget. Kapunpun nomor 7, Kapunpun. Dicariin Kak Grisel, Kapunpun. 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 Masih ya Kapunpun. Apa ini Kapunpunnya Kak Grisel? Maaf deh kalau bukan. Enggak, bukan yang punya aku guys. Oke, maaf ya Kapunpun. Semua orang manusia itu tidak ada yang dimiliki oleh manusia lain ini. Nomor 5 ada Kak. Red flag. Thank you Kak. Ih, red flag sama banget. Orange flag. Aku dengar red flag. Kelas. Makasih Kak nomor 3. Makasih Kak nomor 3. Nomor 3 ada. Makanya kalian tuh enggak boleh gatekeep. Makasih Kak Farhan New Era. Gatekeep. Idol kalian guys. Thank you Kak. Kalian juga gak boleh gatekeep lagu-lagu bagus guys. Makasih semuanya. Aku gak sehat srot, aku batuk-batuk. Bye. Kamu bye semua. Gak jebo. Gak jebo, gak jelas bo. Oh iya lagi srot, yaudah lah maaf lah. Aku gak minum es. Itulah pertama kalinya. Emang, lagi dia kena virus. Virus cinta. Kok kayak gini kayak bangun gadin. Nah itu dia. Kayak tadi dia. Jari aku kayak pendek banget. Ini punya siapa sih? Gak diangkat angkat. Punya siapa ini? Aku. Boleh enggak? Boleh. Boleh banget. Makasih ya. Di situ panas. Sebenarnya tadi sempat panas. Tapi enggak panas banget sih. Surabaya lagi panas banget. Saya cela admin bola. Surabaya sih pasti. Thank you. Kalian tahu admin di Bali. Terus tuh enggak sih?
Kalian tahu admin di balik akun bola Barcelona? That's me, bro. Sorry. Terus aku kayak mendengarkan ceritanya, tapi belum beres karena tadi aku udah keburu ini kan, udah keburu perform kan. Terus aku abisnya mau nanya lagi nih, cintaku bertepuk, harap yang tak ada. Tes covid sudah. Iya lagi, gila. Aku masih bisa ngerasain rasa salmon tadi ya. Iya. Sekarang mah ini kan namanya nggak ding, jangan. Apa namanya? Ground glamour. Nih, lihat Gedis kalau udah capek nih. Lihat kira kasih lihat mukanya. Nih, Gedis nih dia. Nanti aku kasih lihat. Kalian harus lihat Gedis tuh kalau misalnya lagi briefing tuh mukanya kayak gini. Pembolasan energi Gedis. Gedis tuh kalau ngomong tuh bisa kenceng banget suaranya. Iya. Tapi kalau lagi diem bisa. Bener. Itu lagi. Yes again. Bisa gitu banget. So yes true. Again. So true. Yes again. Yes again. Yes again. Memang aneh sih Gedis tuh. Tuh kata Kak Benji kamu aneh. Makasih ya Kak Benji. Kak Benji mending nonton live Ci Gracie. Terserah lah dia mau nonton live aku apa enggak. Aku mau. Kok kamu ngusir dia gitu? Aku mau pesan susu. Kan dia nge-give aku nih. Glamour. Menyiksa. Kaseto, gak expect guys, gak expect dia manggil Kaseto. Kaseto, sobat dis, sobat. Eh, kalian pernah ketemu Kaseto nggak? Aku pernah ketemu kembaran ya. Iya. Kaseto punya kembaran kan? Kamu sama Desi. Emang iya? Google it right now. Ih, kamu kaki kamu mah in frame ke ini aku kaki. Your unwashed feet, bro. Kemarin kasih itu kabarin karena biru. Ih, bocil TikTok. Satu doang gak sih? Oh iya, namanya Kak Kresno. Oh, emang ya? Bungkongnya neko dibanding-banding. Beneran, sumpah demi Allah. Mirip banget gak? Mirip? Takut, jelek. Gak tau. Gak tau lagi. Udah guys, aku ngantuk. Kembali, udah oke. Disi bohong ya, dia gak live. Mirip banget lagi. Aku beneran pernah foto. Kan kembar, kocak. Yang kasetnya yang kanan. Ini kasetnya yang kanan. Yang kanan. Yang semua. Dis, aku batukin muka kamu ya, Disi. Share fotonya dia. Iya kan, aku juga kalau masih ada aku share. Tapi enggak ada masalahnya. Udah enggak tahu ke mana. Kaseto. Kaseto. Ikat aja ikat. Ayo kan ya, Bang. Ada korban, belum ada. Emang ada katanya. Matanya merah.
Emang jadi sakti banget. Dia tuh gak aktifnya kalau latihan aja. Lucu lagi. Gini sih kalau latihan. Gendis, kamu berterima kasihlah kepada aku karena aku menutupi kaki kamu. Makasih ya, Kak. Iya. Kamu cantik banget. Yang bagaimana? Masya Allah. Kalau aku jahat, aku jual foto kaki kamu. Siapa yang mau beli foto kaki? Ih, aku. Biasanya nangis dulu baru diem, emang. Emang, enggak, si Gendis tuh nangis juga masih berisik, guys. Cuma yang kita berdua. Tahu aja Gendis emang. Tolong ditemukan, cok, punya kamu bukan, cok. Itu bahasa kasar. Mentionnya. Punya kakak bukan? Bukan, kan aku abah bawa kesini. Itu kan di teater, dek. IG mentionnya kak, setelahnya. Paling abis yang abis show hari ini. Aku sempat mention. Iya kali. Kali ini ya guys, besok gimana? Oh, iya, makanya itu ada tombol kan? Reset ke pabrik. Bisa. Iya, keren. Tombol matiin, keren. Emang dia kan robot sini. Udah nggak lucu, udah nggak lucu kalau dipakai dua kali. Yang lain. Apa? Segera bergerak, betul sekali. Bajunya wibu banget ya lagi, maaf ya. Jangan lupa Green Nabung. Kak Putri bukannya tadi katanya mau cabut. Mau pergi. Katanya tadi udah ini. Bye-bye, mau tidur, bye-bye. Iya, besok hari Senin. Jangan lupa besok hari Senin. Semangat hari Senin. Semangat baru, new week. Icil kalau ketawa, matanya ikut ketawa. Coba gimana ketawanya mata. Bukan diusir tadi katanya mau pamit. Apabila aku disapa oleh dirimu. Wow. Cinta akan ku berikan. Lanjutin. Lupa liriknya. Hati-hati kalau jatuh itu soalnya jatuh semua. Kamu jangan jatuh ya, Nak. Nah. Gak usah fringe gitu dong. Jadi disuruh off cam. Off cam, guys. Off cam. Kamu masih nge-live gak sih? Coba cek dulu. Terus disuruh off cam. Udah. Kalian masih nonton live-nya Gendis? Udah, apaan sih? Ini ada yang ngomong, Mak. Gak usah jahil, Kak. Gak usah jahil, Kak. Ini masih ada yang ngomong. Masih tuh! Lihat nih! Belum apaan sih? Nih. Masih apaan tuh. Sih? Kata Kak Dimas Alexander, masih. Tuh, masih. Masih. Ada gak? Ada sok. Sok Kak, ada. Kak Dimas at Gits tuh. Masih. Gak masih. Ada. Chipmunk masih. Kak Verano masih. Dis, sumpah, Dis. Dis, kan bilang masih sumpah, Dis. Hah? Demi apa sih? Apa sih, Kak? Orang udah aku, eh? Apa tuh, ngasih ya, berkasih. Nggak, ini dulu, matiin dulu. Apanya dimatiin ya? Apa? Coba aku tanya Twitter, Sok. Aku tanya Twitter. Sok? Si Gendis mau tanya Twitter. Masih, kan? Tuh, kan? Kak Farhan N bilangnya enggak. Handphone dia jelek. Gak pakai Infinix dia itu. Iya, sedih. Paham. Tuh, enggak apa sih kocak udah end dari tadi tapi pun dia enggak nomor baca. Gak asik. Gak asik. Panik kan? Enggak. Iya lagi. Iya, aku enggak panik juga sih karena aku dari tadi kan nunjukin nama apa. Nunjukin. Aku pernah pop ini ke PM. Ternyata pop hidung begini. Rambut itu banyak banget. Wadah. Ini emang bukan aku yang asal. Ini emang beneran. Who is
his heart evangelista. Tunjukin ini guys. Enggak sih, Gendis gak mau nangis. Kalian mau tahu cara bikin cara Gendis nangis? Kalian matiin lampunya, kita nyalain lilin. Udah gitu kita play lagu ini. Ten ten ten. Terus kita bilang begini, bayangkan. Bayangkan kalian pulang dari sekolah. Kalian sampai ke rumah, lalu di rumah kalian ada bendera kuning. Nah, gitu baru dia nangis. Jadi dia bilang, "Lah, kan mau apa aku, woi." Bayangkan, renungkan baik-baik. Bagaimana masa depan kalian? Gitu. Enggak sih, enggak ada. Yang ada di sini tolak. Merak. Wih, ada Kalaki Agung. Kalaki Agung masih nonton gak? Ini beneran ya. Udah, kita baca inilah ya. Aku takut dicariin Kak Onil. Aku baca podium dari nomor 10. Nomor 10 ada Kak Irwan Silaban. Thank you Kak Irwan Silaban. Nomor 9 ada Kak Rihan. Thank you Kak Rihan. Nomor 8 ada Kak Fikri Topi. Thank you Kak Fikri. Kak Fikri? Iya, jangan teriak-teriak dong. Jangan teriak-teriak. Kasih tau. Dan nomor 7 ada Kak Junbai. Thank you Kak Junbai. Nomor berapa tadi? Nomor 6 ada Color. Thank you Color. Nomor 5 ada Kak Abimanyu. Thank you Kak Abimanyu. Nomor 4 ada Kak Ahmad Aziz. Thank you Kak. Nomor 3 ada Kak Arya Gading. Thank you Kak. Nomor 2 ada Kak Ripkyo. Thank you Kak. Nomor 2 ada Kak Faras Aprianta. Semuanya makasih ya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kerja kerasnya di minggu ini. Semoga di minggu depan makin maju lagi ya. Let's go guys. Mantap jiwa. Bye bye. Jaga kesehatan. Bye.